kasihan nih lihat kami. Kami sudah bayar hotel, bayar ini banyak kita bayar. Enak aja Bapak tinggal bilang pulang, enggak bisa, Pak, enggak bisa. Iya, kami juga dibatasin kapasitas. Iya, jangan. Viral wisatawan Pulau Karimun Jawa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah protes pada Sabtu 19 Agustus 2023 lantaran tidak mendapat tiket kapal penyeberangan KMP Siginjai. Wisatawan yang mengaku sudah mengantri lama itu sampai emosi, diduga dipermainkan oleh petugas tiket dan calo setempat. Dalam video yang beredar terlihat seorang wisatawan terlihat emosi saat berbicara dengan petugas tiket. Wisatawan tersebut mengaku datang jauh-jauh hingga rela cuti demi mengunjungi tempat wisata tersebut. Saat sampai di sana pun mereka masih harus menginap di hotel dan mengikuti prosedur untuk antre, tetapi malah tidak kebagian tiket karena diborong agensi dan calo. Enak aja Bapak tinggal bilang pulang, enggak bisa, Pak, enggak bisa. Iya, kami juga dibatasin kapasitas. Iya, jangan gitu, Bapak daftarin online aja deh biar kami bisa beli online rebutan. Jadi kami lawannya enggak. Pak, iya betul. Ini nggak mungkin terjadi pertama kali, benar. Betul. Nggak ada solusi. Kita sudah sampaikan solusi ini, tapi kita belum dapat. Iya Bapak suruh deh kepala dinas Bapak sini nih. Ya. Kita yang dari jauh-jauh nggak gitu. Iya ya, Pak. Jangan karena menyambut yang agen itu banyak. Iya. Tolong Pak, kita juga udah antri loh Pak. Iya. Jauh-jauh. Dari jauh-jauh. Jauh-jauh. Pak, mending nyuruh. Teman jangan datang lagi. Jika dokus, kita kan gak kerja. Iya, nggak ada sini. Kita waktunya orang kerja. Iya Pak. Cuti Pak. Tolonglah. Cuti waktu. Jadi karena Anda tidak dapat tiket, jangan pelitlah kami. Kita nggak fitnah loh Pak. Kita nggak fitnah loh Pak.